Kuliner di Wedangan Gareng. Kelebihannya di Wedangan Gareng seperti biasa ya, karena Solo itu terkenal dengan interior-interior etnik yang klasik-klasik. Di sini tuh juga wedangannya menyajikan interior yang klasik-klasik, kayak kayu-kayu lawasan, terus apa interior atribut-atributnya yang jadul-jadul banget. Termasuk nih yang kita makan nih piringnya. Piringnya jadul. Ini piring seng gitu, ini juga jadul banget. Nah, dan kelebihannya di sini tehnya tuh enak banget, sahabat. Jadi sepetnya tuh kerasa, pokoknya pas deh. Sama ini nih, si wedang jahe jeruk kencur. Ini pas banget buat yang lagi sakit flu. Segajah deh tuh, rasanya gede banget. Gede banget. Yuk sahabat, kita kita coba ya, dulu ya makanannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share. Itu tadi saya nasi apa nih? Nasi. Ini aku nasi sambal teri. Nasinya banyak banget tadi. Oh, apa iya, macamnya? Sebenarnya tadi ada sambal udang. Ternyata kita nasi sama. Tadi tadi nyobain sambal udang ya. Sambal udang iya. Ada nasi sambal bandeng, sambal udang, sama ini sambal teri. Pokoknya banyak banget tadi macamnya nasinya. Tipe ada, kalau yang nggak seneng pedes ada nasi terik. Terik itu semur daging.
manis itu loh. Oh, manis ya, jadi nggak pedes. Jadi nggak pedes. Bismillah. Karena nasi kucing nih, jadi nasinya cuma dikit banget. Paling berapa suap ya? Ini 5 suap kali udah habis nasinya. Jadi kalau kira-kira nggak kenyang bisa nambah. Tapi lauknya nih tapi kita lauk ambil banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Favoritku bakwan jagung. Bukan ya, bakwan udang. Bakwan udang itu bakwan jagung Mbak Ica. Bakwan jagungnya gede banget. Dia buka jam berapa nih, Mam? Sampai jam berapa? Sate vegetarian. Bukanya awal-awal dengan standar ya, bukanya dari sore. Paling biasanya udah jam 5 udah ready. Oh iya iya. Sampai sehabisnya. Ini buat yang belum pernah tahu sate vegetarian. Jadi ini tuh kalau digigit rasanya kayak daging. Nyawa-nyawa, tapi bohong. Bukan daging. Tapi bohong. Ini buat para vegetarian yang gak makan daging. Atau ntar buat dari tepung apa gitu, pokoknya buat yang vegetarian. Sambal terinya enak. Cuman sebenarnya sambal teri itu lebih cocok kalau dia bikin sambal hijau. Ucabat. Nah ini sambalnya dibikin balado. Balado sambal teri. Terinya teri jengki yang besar-besar. Biasanya kan nasi kucing itu pasangannya bandeng ya? Jarang sih. Jarang yang pakai teri. Yang pakai teri. Ini enak. Ini sate paru. Parunya dibakar apa digoreng? Dibakar. Tapi ya itu kalau diungkep bisa kering ya? Tergantung tipisnya, kalau tebal dia nggak kering, kalau tipis kering. Apalagi kalau lebih tipis lagi, atau mau lebih tipis lagi digoreng dua kali, Mbak. Nah, maksudnya tuh kan ditusukannya tadi tuh ininya udah posisi kering. Nggak basah, biasanya ungkepan kan basah. Mungkin udah digoreng? Oh iya ya. Baru taruh situ? Goreng setengah matang ya? Enak ya, enak banget. Ini buat sahabat yang nggak tahu, di Solo tuh ada ini khasnya, tempe gembus. Jadi tempe gembus ini, si kedelainya lembut, nggak dihancur-hancurin, jadi kasih ragi. Jadi rasanya kayak gembus-gembus. Ampas tempe tau itu. Ampas tempe. Kasih ragi lagi. Karena ampas tempe jadinya murah banget. Banyak sahabat ya, tak ajarin. Kalau kita bikin bacem sampai gembus nih, modal 20.000 bisa dapat sak baskom. Iya. Banyak kalau tempe gembus nih. Tapi ini tempe gembusnya tebel. Iya, biasanya kan separuhnya itu kan. Dong. Coba aku coba ini. Coba ini. Ini pedangan gareng di belakang Hotel Sunan. Rekomen banget. Kita icipin ya. Cuma makanannya eco banget. Eco banget. Eco, eco. Dalamnya daging. Dibungkus kulit apa nih, Mam Ica? Kulit tahu. Itu memang khasnya kalau wedangan itu. Makanan yang mau kita makan dipanasin lagi. Iya, dibakar bener. Jadi kita pilih-pilih dulu, baru dibakar ulang. Enggak sih. Iya, bener dibakar. Ini kayak ini saya pesen jadah ya. Ketan. Ketan ini dibakar. Bener
bisa minta kalau ketan kasih coklat susulannya bisa. Bilangnya Apollo. Coba dibikin Apollo bisa. Segini aja udah kenyang ya, Mami ya? Ini banyak, bawaan itu belum dimakan. Cobain bawa jagungnya enak. Itu aja sih itu. Jagung manis. Ini dibakar juga. Semua dibakar ya. Panas kapan ademnya ya? Masih panas ya? Panas banget. Ini gak bisa lagi minum panas-panas. Berhubung nasi kita udah habis sahabat. Jadi review kita di Wedangan Gareng cukup sekian dulu ya. Nantikan review-review makanan kita lanjutnya di makanan khas Solo lainnya. Oke sahabat, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Enak, Mbak. Tinggal minum.